Rod, setengah kilo, Rod. Hey, suami. Suami aku lagi kesal. Honeymoonnya menyusul setelah mau 3 bulan nikah. Weh, koper kita couple ya. Juh. Eh, besaran punya suami. Yang siang, hei, kok gading? Apa? Tadi dia, hei. Tidak ada yang menarik pun. Ingat hari dia. Yes.
pandangannya ya. Apa karo ini? Karo riset terkait dengan Madura kok. Apa sih yang terjadi ini? Biasanya aku gak tahu, Ge. Hah? Coba kasawi, kasawi. Kasih jo nengok di sego. Udah juga. Guys. Tinggi banget. Koyang, tinggi yang. Oke, kita lagi di gunung ya. Lagi di gunung, duduk apa lo tau pokoknya mana Cinta Mani, kalau orang Bali ya, orang itu udah jadi gak ada istimewanya kalau sama gue lah takut buat tongkong lah. Oke, yuk. Kalau saya disantai lo apa? Arta LDT ya guys, jeng. Buka ancor jeng, orang kuih dulu. Hah? Iya dia. Yang mana Dina? Kok ini belum Dina pernah? Lebur banget ya. Dalam kaca bisa bagus, bagus banget. Kamu beli apaan? Oh iya, kasih pokok ini rondo sama jus. Kamu beli jus ya? Aku enggak beli jus. Enggak, aku akan ganti. Kasih ron poleron.
vlog guys ini guys, untuk nitir-nitir. Katanya ini di Bali ya, dan di hutan. Hutan apa? Hutan pinus, kayak film, kayak film mana? Kayak film bioskop itu loh, hutan pinus. Di sini permainan manual. Ayang bikin taman nih, kamu nggak ngevlog sampai aku lupa. Jadi kalian, sudah. Kalian bisa lihat wisata di atasnya awan.
sekarang. Enggak lagi serak. Yuk guys, jalan di kute, jalan di hutan pinus. Takut dia guys, dia takut. Nah dia takut. Dia lagi takut. Dia takut nih guys. Dia takut guys. Wis ayo. Wis ayo. Wah jatuh yo jantalnya yo. Jantalnya pas licin. Uji nyali. Tapi ini bukan dari tali loh, ya? Bukan. Ini kabel ininya. Besi ininya. Campur tali. Iya. Aku jatuh. Eh cepetan yuk. Ini juga tak malah nak berdek bioreng. Takut guys, aku sebenarnya juga takut. Tapi aku dia berbeda. Yuk, biar gak itu apa? Gak ada orang. Yuk, kamu duluan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tambah miring yo. Iya. Yuk guys, bismillahirrahmanirrahim. Semakin kesini semakin tambah miring. Untuk mengapan kabelnya. Kabelnya ini guys, mengapan guys. Lengah-lengah kau lebur. Kau buka lana kau. Apa dia? Yang. Longur yang. Eh dia sok banget. Cok malah dia. Pak gila dia yang. Dia pada lang dia malas yang kau. Turunnya. Saran jana. Kau jalan apa itu mandi nak? Tuh lihat aku tidak kubah. Aku yang. Nah, tuh seperti ini penampakan. Apa ini namanya yang enggak tahu gue. Hayo yang, bedo orang jo. Bedo orang jo. Tuh. Wah. Seharian kita di Kintamani. Seharian kita di Kintamani. Iya, aku terpaksa mesti nang di. Nah, sebenarnya aku niatnya tuh mau naik kayak mobil-mobilan itu, terus jadi jalannya ke sini. Kemarin aku tahu udah, onjok kok. Mbak jalan sini ya. Nah, ini tanganku nggak pakai filter, ini kamera real. Aku ganti body serum, aku ganti body care. Punyanya Arta itu. Nah, lewat sini nanti mobilnya itu lewat sini ya. Dan pokoknya nanti banyak di situ guys. Dan ya okelah, karena kita sehari sudah di sini, aku pengennya ke pantai Kute. Dan karena kita ini dari Kacok ke Kacok guys, aku dari apa jalan Negian itu Kute terus ke Kintamani itu membutuhkan waktu 2 jam, 2 jam setengah itu pun bisa lebih. Nah seperti itu motornya. Cuman guys,
Satu orang 500. Dua orang baru 600. Eman, guys. Emangnya kenapa? Karena enggak lama. Enggak lama. Dan aku sudah capek. Pulang pergi naik pesawat itu, pesawatnya 1 juta. Tapi kita udah pesennya udah di jauh-jauh hari. Kan bilang aku makin berisi, aku bahagia sama suami. Karena disakiti. Lanjut ya. Sama suami aku gak pernah disakiti. Ayo tak itu. Tak ada orang. Ada kuncinya ini. Ayo pa, pas pulang pa. Tak nyaman tu. Tak nyapo. Gekute papa kita papa. Karena aku mau menyempatkan ke Kute sama cari-cari oleh-oleh gitu. Soalnya sisa waktu kita itu tinggal besok. Besok 24 jam besok kita sudah itu paginya kita sudah terbang Surabaya. 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 Di sini nantinya itu ada pohon pinus. Tapi pohon pinusnya itu meskipun tinggi kayak film-film panggonan wingit gitu, tapi dia tuh bagus. Dingin juga. Tuh, jalan menuju ke sini tuh nanjak banget karena kita ada di atas awan gitu. Akhirnya kalau ke Kintamani yang bagian tadi kita ke sana. Berhubung ini kita sudah mau pulang, terus kelihatan wisata ini, jadi kita ke sini dan tuh jalannya. Pokoknya nanjak gini terus, bestie. Jadi karena itu tiketnya di sini 50 satu orang, satu orangnya. Suami aku mau kemana sih? Seperti ini. Perjalanan pulang dari Penida. Oke guys, selalu diparkirin tuh gangki. Jalan pulang dari Penida ya guys. Apa? Kintamani. Kintamani guys, lali. Tadi sini naik Vespa. Ada mall. Mall orang Bali. Krishna. Beli mie goreng kok.
aja, jangan lupa like, comment, share. Kita lagi ada di bandara, guys. Ah, kita mau pulang, guys. Mana ya? Apa kan? Apa? Rima. Apa tu nama ini? Tepat aja kok dia. Oh. Oh sayang, maafkan aku sayang, karena aku sering ketinggalan sayang. Tapi yang di konten ya, Reng. Konten tas pesawat. Keren dong, gendeng loh. Pakai kilo mandi gendeng, kote yang dina. Tadi Syair nurut aku. Kayak tutup saya. Belum mandi. Penerbangan terhormat pengisi pesawat ini sedang diisi bahan. According to civil aviation safety regulation, we will now demonstrate to you the safety feature of this aircraft. Guys, kita udah sampai di Surabaya bersama Dewi CK dan Mita Marta. Dan ini ada Roni Baung. Dan syuting akhir. Kita udah di bandara Surabaya, jadi kita nunggu jemputan. Halo Bang, kan aku kape mesen gocar yo. Soalnya gocar sampai 100 ronggolo. Nangke ini aku soalnya 250. Gitu. Oh iya nunggu nasi. Mari gono, aku kan kepengen mesen gocar, tapi kok area ini sih ditutup. Ada Dewi CK. CK itu kalau di Bali itu makanan yang murah-murah. Ya, ya. Kalau di bau itu setan. Sausnya ada di jembatan, guys. Jembatan Galau. Enggak apa-apa, Bang. Mangkane mama mesen yo Kak iso. Aku mesen iso. Tapi Kak tetuk nang oma, tetuk nang apartemen Taman Melati malah. Eh karena gini kita udah di bandara, kita makannya itu cukup kresek, guys. Cukup kresek itu cukup acen, guys. Ada gajahnya. Tolong disapa buat wetu-wetuannya gimana numpak pesawat tadi. Kok nyaman sih ya? Hah? Oh mantap. Guys, kita mau lanjut makan dulu ya, nanti kita akan pulang. Kita udah 3 hari di Bali. Video aku yang enggak nge-vlog itu di Pandawa. Di Pandawa aku enggak nge-vlog pas di Pantai Kuta. Kata ikuta aku gak nge-vlog. Jadi wisata dua kali itu yang gak di-vlog. Banyak yang gak di-vlog sama aku. Yang paling di-vlog itu yang di Tita Maning. Tau guys, kuat guys. Vlog pengen dong nge-vlog guys. Cok sibuk resep. Guys guys, aku ikat dulu ya. Teng-teng. Udang deh. Halo. Halo. Masih berapa?
Iya kak. Ada suaranya kak. Pokoknya harus Prabowo. Harus Prabowo.